Pada 2 Juli 2016 atau tepat 5 tahun per Jumat 2 Juli 2021, Madura United bentrok dengan Mitra Kukar di Stadion Gelora Bangkalan. Dalam laga yang tercatat sebagai pekan ke-9 Torabika Soccer Championship 2016 ini, Madura United sukses menang dengan skor 3-2. Ketiga gol Madura United itu dilesatkan oleh Rizadi Fauzi di menit ke-12. Bayu Getra Sanggiawan di menit 46. Dan Elton Maran di menit ke-81. Sedangkan sepasang gol hiburan dari tim tamu lahir dari kreasi. Yogi Rahardia di menit ke-30. Dan Asri Akbar di penghujung babak kedua. Raihan 3 poin itu membuat Madura United sukses mempertahankan rekor, tidak terkalahkan dalam 6 pertandingan beruntun. Selain itu, sepasang gol yang tercipta juga tercatat spektakuler. Islami Yuda Pratama, Sahid Mujitahidi, KM Avi Sport, melaporkan.